Selamat datang kembali di channel Japografi. Saya doakan sehat selalu. Sekarang kita akan belajar menganimasikan gambar diam di After Effects. Sebelum memulai tutorial, kalian bisa mendownload terlebih dahulu untuk plugin Loopflow. Linknya saya sertakan di deskripsi. Kalian bisa menggunakan secara trial. Jika suka, kalian bisa membelinya. Sekarang buka After Effects kalian. Kita buat composition baru. Kita tuliskan loop flow atau loop. Di sini saya akan menggunakan API. Kalian bisa mencarinya di Google. Kita masukkan saja untuk gambar apinya. Kemudian kita akan menambahkan efek loop flow. Sekarang kita tinggal menambahkan masking. Kita pilih pen tool. Kita tinggal seleksi untuk gambar yang akan dibuat animasi. Di sini untuk satu efek loop flow, di sini hanya bisa menggunakan dua masking. Sekarang kita tambahkan lagi masking yang kedua. Kita pilih pen tool lagi atau tekan G pada keyboard. Sekarang kita tinggal atur untuk max. Di sini kita pilih max 1. Di sini kan ada dua masking. Jadi yang kedua ini kita pilih max 2. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Sekarang kita duplikat untuk efek loop flow-nya. Tekan Ctrl plus D pada keyboard. Kita tinggal membuat masking lagi, kita seleksi pada gambar yang akan dibuat animasi. Kita tinggal merubah di sini untuk max-nya kita ganti 3 dan max 4. Jadi hasilnya seperti ini. Demikian tutorial kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita nantikan tutorial selanjutnya.